Pulau Sumba merupakan daerah peternakan di Nusa Tenggara Timur. Hampir di setiap rumah dijumpai warga yang memelihara hewan ternak seperti kuda, sapi, dan kambing. Tak cuma di ladang rumput, hewan ternak dengan mudah dijumpai sedang asyik berkeliaran atau merumput di pinggir jalan raya. Seperti yang terjadi di Kelurahan Temu, Kecamatan Kanatang, Sumba Timur. Jalan raya utama penghubung kota Waingapu dengan beberapa objek wisata bahari dipenuhi hewan ternak yang hilir mudik tanpa pengawasan sang pemilik. Hewan ternak boleh bebas melintas ataupun merumput di jalan raya utama, tapi tidak bagi pengguna jalan. Keberadaan hewan ternak yang sering memenuhi badan jalan menyulitkan pengguna jalan yang hendak melintas. Tabrakan kendaraan dengan hewan bukan lagi hal biasa. Kalau ada kuda di jalan tidak baik, harus diikat di luar pagar. Jadi tidak senang ya? Jadi senang. Jadi naik motor pun masa? Iya, naik motor harus kita wajah. Kalau apalagi di jalan ini dia, biar kita bayar dia di jalan. Tiba-tiba dia potong? Tiba-tiba dia potong. Ini kuda dari sebelah sini, jadi kita naik dapat sebelah. Jadi sini, kok tadi kenapa? Karena kuda ini? Dua, ini hampir orang jatuh. Karena saya sini? Karena kuda itu ya? Kuda lewat sini. Setiap hari kuda di jalan? Ini kuda di jalan, tersebut. Yang hadirnya sudah berapa orang yang jatuh tadi di sini? Berapa orang? Minggu 11 sudah sampai puluhan itu, sekitar 15-20. Itu yang data kita terima dan berdasarkan laporan dari masyarakat itu sendiri. Itu dari, di luar dari yang dilaporkan mungkin ada lebih banyak lagi dan tidak terjangkau oleh mungkin telepon atau mungkin dengan tambah polisi terdekat jauh. Di lantas Polres Sumba Timur juga mencatat akibat tabrakan kendaraan bermotor dengan hewan ternak, 5 pengendara tewas dan belasan terluka tahun 2011. Deret korban meninggal pun bertambah di awal tahun 2012. Minggu pagi lalu, Senita Desenori, ibu dua anak ini tewas setelah motor yang dikendarainya menabrak kuda milik Alfred Tawa di Jalan Raya Pramuka. Ya ada, Perdana nomor 6 tahun 80 yang mengaturnya kalau hewan yang partai besar itu harus di apa? Kandang. Dibuat range-nya. Dibuat di kandang kan. Sementara kalau hewan yang partai kecil harus dikandangkan. Kita kasih peringatan. Kalau tidak dihargai maka hewan itu kita lepas di leteraikan. Peraturan sudah jelas, maka Pemda tak punya lagi alasan menunda dan bisa segera bertindak tegas. Tapi kesadaran masyarakat mengawasi hewan ternak harus tumbuh dan seiring kesadaran rawannya kecelakaan lalu lintas yang merugikan pengguna jalan. Sehingga bisa meminimalisir kecelakaan kendaraan bermotor dengan hewan ternak di jalan raya. Demikian laporan Tribun Topik, Siti Humo dari Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur.